Sekejap lagi kita cuba test game ni. Kita lawan Mika. Okay, dia tunjuk sikit trailer Volta. Weh, oh, baca FIFA Street eh. PSG disebabkan bos A Liverpool. Liverpool ada bos A. What's up gang, anda bersama saya Pa'an atau dikenali sebagai Mika. What's up kat sini? Gang, saya Azman. Orang yang Azman Hul. Dalam rancangan Azman Hul. Dalam rancangan apa man? Dalam rancangan review apa Sugar Bomb? Okay, hari ni kita nak cakap pasal apa man? Kita nak cakap pasal FIFA 2020. Macam episod lepas, bla-bla-bla dulu kita buat FIFA 18 ke 19. Macam kita 20. Tahu FIFA ni satu game apa orang cakap blockbuster lah dekat di kalangan apa ni? Gamers-gamers di luar sana. Yeah, so, man. FIFA baru saja, EA Sports baru saja launch FIFA 20 which is the latest one. Yes. Jadi kita akan buat review lah pasal benda ni. So, dia punya kegempakan FIFA 20 ni macam mana? Macam mana eh? Okay, macam kita tahu lah. Oh, ada KPDNKK. FIFA ni dia akan, dia ni macam annual punya produk. Yes. Dia akan keluar setiap tahun. So, setiap tahun adalah pembaharuan dia. Ya, ada update-update dia. So, pada pendapat saya lah. FIFA 20 ni as a gamer, saya juga excited lah untuk nak main game ni. Okay. So antara features yang saya tahu pasal game ni, of course dia akan update dari segi gameplay dia. Yes, betul. So, dari segi gameplay dia, Grafik saya rasa compared to FIFA 19, dia tak ada banyak beza sangat. Tak ada banyak beza. Dia sikit je beza, dia just upgrade je. Tak ada dua betul. Itu kita tak tahulah kan. Mungkin okay. FIFA 2050 ke. Ha. Tapi antara yang paling gempak apa ni, paling gempak yang dalam FIFA 20 ni, kita dapat tahu yang dia dah ubah sistem gameplay dia, which is dia punya free kick system. Wow. Ha, macam dulu kita ada hero. Kita tak ada hero. Kalau kita nak target dekat goal mana kita nak letak bola tu. Tapi sekarang dia ada macam satu bulatan ataupun satu macam hint untuk kita target bola tu kita nak sepak kat mana. Okay, so lagi senang nak free kick lah ni. Lagi senang lah. So itu antara salah satu features dalam FIFA 20 ni lah. So Mika, macam mana dengan cerita team Juventus dah tak ada? Lagi cuba cerita sikit. Saya sebagai MC dekat sini tak buat kena cerita. Okay lah, pasal FIFA 20 ni lah. Satu je lah benda yang tak best. Okay. Dua. Actually, first thing first, orang tak suka dengan FIFA ni, dia kena bayar. Okay. So, kalau nak main FIFA Ultimate Team, nak beli pack ke, nak beli coin ke, dia kena top up lah ni. Yeah, you kena top up. So, situ dari situ, kekurangan dari segi pendapat saya lah. Tapi, certain so, orang... So, memang tak suka team yang game yang perlu keluar duit lah. Ya, yeah, certain orang akan sanggup untuk keluar duit untuk semua tu. Okay. Tapi, certain orang tak mampu. Nak beli ni pun dah 200, tengok harga. 239 tau. Bukan mahal tau. Bukan mahal pula. Second, 1.5. Lepas tu, pernah cakap, kita cerita pasal Juventus ni lah. Okay. Macam kita tahu, FIFA 20 ni, dia dah tak ada team Juventus lah. Oh, sebab apa lah? Okay, kalau ikutkan apa yang saya baca lah dekat internet. Okay, menurut apa yang dinyatakan, PES telah menanda kontrak dengan Juventus untuk sebagai dia partnership lah. Oh, so Juventus ni tak boleh masuk kat FIFA langsung lah. So FIFA sekarang dah tak ada, dah tak boleh guna nama Juventus, logo, stadium ataupun jersey dia. Habis mana dia nak main tu? So dia akan gantikan dengan nama barulah macam which is macam PES. Dia certain team je dia ada yang official. So yalah, macam kita tahu Juventus is a big team yang ramai orang suka, tambah lagi ada CR kat situ. Betul. So mungkin benda ni akan mengecewakan certain fans Ronaldo lah dengan Juventus. Betul tak? Macam saya pun macam suka gak hati Juventus sebab ada CR kan. Betul. Tunjuk sikit. Okay. Macam kita tahu, macam FIFA 19 dengan FIFA 18 ni, dulu dia ada storyline tau. Storyline dia macam, okay, The Journey yang ceritakan pasal apa ni, Alexander lah, macam mana daripada dia muda, daripada tak pro main bola, sampailah dia dahsyat main bola. Okay, nanti dia ada story ke ni? Itu yang tak ada, masalahnya. Okay, yang tak ada. Sekarang ni FIFA dah stop The Journey. Saya rasa dia penat lah kot. Nak cerita pasal nak seorang nak kena review lagi kan. Tapi dia ada something yang new lah dalam FIFA 20 ni man. Dia ada satu, dia gantikan The Volta, which is Volta. Dia adalah
Volta. Ya, yeah. Dia adalah dia macam street soccer ataupun futsal yang main dengan freestyle. So dia ada storyline dekat situ. Gempar. Ha, itulah antara features yang kita boleh main lah dekat sini. Okay, so jadi kita test lah Mika. Boleh. Lepas tu antara features yang best ataupun yang akan menaikkan mood player-player FIFA kat sini adalah first new kit. Itu kit baru untuk semua team. Okay. And then player baru dan juga rating baru. So upgrade yang dekat situ lah yang akan apa orang cakap naikkan mood lah untuk orang main. Lepas tu kalau in terms of graphic lah kan man. Okay. Tapi yelah aku sendiri pun tak main lagi FIFA 20 ni, so tak dapat nak compare sangat. Tapi apa yang berdasarkan apa yang orang review dekat luar sana, orang cakap tak banyak sangat lah dia punya graphic improvement ni. Just little bit, hanya sikit je lah dia. Dia ada lag-lag je kat ke? Ada lag ke? Lag tu depends lah. Kalau kau main online, internet kena power lah. So internet kena power lah ni Mika. Yeah. Okay. Okay guys, sekejap lagi kita cuba test game ni. Bro. Kita lawan Mika. Saya sendiri lawan Mika. Walaupun saya tak tahu apa sangat lah sebenarnya. Okay guys, so kita dah download FIFA 20 ni. Dah install, so ni cover depan dia. Fitur Ronaldo dah tak ada dah sekarang Hazard. Pindah daripada Chelsea ke Real Madrid. Ronaldo dah tak ada dah sekarang Hazard. So jom kita tengok first look dalam FIFA 20 ni. Yeah. Oh, okay. Janganlah tekan. Aku mak tertekan. Okay, macam biasa kalau kita start FIFA mesti dia akan bagi test main dulu sementara dia nak install. So kita nak dapat team apa? So Real Madrid ada Champions League final eh. Gila gempak. Okay, starting ni dia. Ni Spalahi tak silap ni. Mana lawan dia? Ajax, betul? Lawan Ajax. Ajax lah. Ajax. Orang panggil Ajax. Tu Melayu. Tak, aku panggil Ajax. Okay, sekarang ni dia ada macam cinematic trailer lah. Dia tunjuk sikit. Okay, which is lain daripada tu Ajax. Okay, ni apa tu ni? Mana ni? Okay, dia tunjuk sikit trailer Volta. Weh, oh, baca FIFA Street eh. Macam saya mention tadi, street soccer. So adalah sikit easy dia. So inilah latest features dalam FIFA 20. Okay, ni siapa? Nani? Okay, saya tak tahu, mungkin main karakter dia dalam cerita ni. Okay, muka lagi lah, mungkin FIFA tengok. Bayar dia. Mungkin Masyuk ke ni? Okay, dah ajak main FIFA. Betul-betul macam klasik eh. Ya, dia dalam FIFA Volta ni dia ada dua type of match, iaitu 3-on-3 1-on-1 dengan 5-on-5. So kita boleh select lah mana kita nak. Gila keempat bro. Ya, ni which is something new. Setelah EA dah lama tak keluar FIFA. Okay, dia bagi try FIFA Street dulu. Okay, boleh main orang ke Mika? Okay, kita geng ya Rasman. Yes, kita geng. So lawan ni kita geng macam FIFA Street. Yeah. Kalau siapa yang nak main ole-ole dengan saya, orang panggil apa? Siapa pernah main Neymar GR yang ke Brazil tu? Saya hantar pergi sana. Okay man, jom kita try. Okay, jom. Okay, tu kau eh. Passing. On top. Okay, kita buat sikit-sikit. Okay. Wait. Okay. Tak ada offside kan ni? Passing lah! Oh, sorry, saya ter... Okay. Woo! One more time. Nah. Okay. Woo. Eh apa tu eh? Woo, ada tekan. Okey, mantap. Okey, agak awkward sikit sebab biasa FIFA dah tak keluarkan FIFA Street macam ni. Oh, men. So this is the first time lepas dia orang buat apa orang cakap FIFA apa? FIFA Street. So agak lain sikit. Agak susah ya kontrol ni, dia macam manual. Kalau macam dulu kita akan bila kick bola dia akan terus juga goal. Tapi kalau kat sini kita kick dia tanpa ada direction dia akan slow. Tadi saya nak rembat goal tu macam ni. Macam sekarang ni dia akan main sepak ni. Okay, dah habis. So saya pun tak tahu berapa half. 21. 21 eh Azman. Tak apa, kita unmatch. Kita unmatch sebab kita dah tengok macam mana Volta ni fungsi. Kita dah rasa dia punya dia not bad lah sebab dia agak susah. So kalau kena training tiap-tiap hari. So sekarang kita dekat homepage FIFA.
So kita nak try lah main event dia punya apa yang best dekat FIFA ni. Betul. Selain Volta. Jom. Jazman kita tengok. Jom. Team apa kita boleh main? Oh, ada berapa team dia kat sini? So kita ada PSG. Disebabkan Bos A Liverpool. Liverpool ada Bos A. PSG, Real Madrid, okay. Spurs, Tottenham ataupun Tottenham dengan Chelsea. Ya, yeah, betul. So saya pilih Liverpool lah kat sini. Okeylah, nak sokong team apa ni, Bos A ni. Okay, yeah, tak apa. Dengan cerita bulan depan nak pergi London, okay. Saya main Liverpool. Okey tak okey, okay, guys? Tak apa, saya cuba ni ya. Dortmund. Okey, dia punya grafik pula, wakit pun dah baru. Yep, player pun baru. Baju macam Liverpool ada baju putih, hitam, merah dia. Macam so standard merah, the red warrior. So, kita ini terus kan? The red warrior pula. So ini first game dan kita rasmikan FIFA 20. Ya, yeah, betul. Kita nak cuba. Kita try dulu ya. Oh, gila gempak dah dia punya grafik kan. Grafik dia bukan macam biasa tu. Yelah, nak cakap gempak tu okeylah, boleh lah. Sebab nak compare dengan FIFA 19 dulu, ada sikit lah penambahbaikan. Ni smooth lah dia punya ni. Smooth. Jom kita try. Jom. Eh, jap. Okey, kita mudah lah. Mudah je. Okay. Oh, Van Dijk. Masih lagi Van Dijk. Okay, kontrol dia agak susah sikit. Gila gempak lah kontrol dia. Okay, pergerakan dia agak slow sikit compare dengan FIFA 19. Oh, okay, dia lagi realistik. Kena muka pun dia terbalik tau guys. Dia macam betul-betul dia macam orang cakap eh, kalau orang kena muka bola sakit kan. Dia punya reaction tu lah. Okay, offside Aris tu. Mantap! 1-0 guys, okay. Daripada Wijnaldum. Ah, orang cakap Wijnaldum. Tak adalah. Ni player yang gempak lah. Dia player tengah. Yang tinggi midfielder tak silap saya. Yang badal aku eh. Dia terang main. Okay, dia punya dia orang punya cakap physical of the ball tu realistic lah. Bila yeah, player tu sentuh bola tu. Pandai ke? Defend termahal di dunia dan tergempak. Sekarang ni pun sistem attacking dia dengan defend dia pun dia dah upgrade. So kita nampak lagi realistik lah. Possession lost, intercepted. Cavani and fed forwards. Oh, cantik. So itu mistake saya. Sepuluh cakap sorry fan Liverpool. Dia cakap dalam FIFA 20 yang baru ni, bila player tu nak shoot, dia akan set dulu bola tu. Which is dia akan tolak sikit pun dia shoot. Compared dengan FIFA 19, dia akan pandai je. Ha, so dekat sini so lah. So ni lebih real lah. Kalau macam real, nak kena set dulu. Kalau tak set, dia tak pandu lah. Yeah! Mantap Salah, teruskan perjuangan anda. Nampaklah beza grafik dia pun. Ya, yeah, betul. Kalau kita tengok kat sini, cara dia bergerak pun lain. And then dia shooting pun lagi realistik lah. Yang menarik lah bila bola placing tu. Betul. Compact dengan FIFA 19. Neymar gila, muka betul kot. Tapi sebelum ni pun muka real juga. Yang ni lagi empat. Tambah lagi. So kita tengok second. Saya lepas ni orang betul yang main. Tambah lagi tu. Tak apa, tahun depan FIFA 20 man. Eh, PS5. Tahun depan? Ya. Okay, kita minta Bos A lah. Boleh. Bos A dah lupa eh. So perubahan yang tadi tu dah. Tapi tinggi rate memang tak ada betul lah. Nak kena nak check. Boleh. Memang tak ada. Percayalah. Tiga satu. Enggak lah, tiga satu pun kita. Tak apa, tak apa. Kita try je dulu. Aku pun first time main, okey lah. First impression, not bad. Betul-betul.
team baru, jersey baru, so player baru, aura baru lah orang cakap nak main FIFA ni. Cara keeper dia masuk pun agak berbeza dengan dulu. Okay, so ni lah, kita orang dah selesai main first game. Apa yang saya boleh cakap, saya tak sabar nak beli game ni sebab dia banyak features baru, macam-macam lah yang best kat sini. Mantap. So Mika, ha, apa yang kau tahu sangat pasal ni? Okay lah, apa yang saya review sebelum saya main dengan selepas saya main, cakap saya boleh cakap apa ni, dia punya grafik best, dia punya contrast color dia pun cantik. Tak tahulah mungkin sebab TV ataupun memang game dia. TV pun boleh main panas sebab TV ni speknya gempak lah, Samsung. So dia punya dari segi gameplay dia saya sangat puas hati. Tapi awal-awal ni biasalah, tak biasa. Dia punya realistik tu memang tip top. Yep. Dia menggerakkan badan, dia turn, physical bola tu kalau kita pusing macam tu, dia pusing macam tu juga. Macam mana nak explain tak tahu lah. Fitness dia lah, tadi biasa lah, fitness dia cepat sikit lah turun daripada sebelum ni. Lepas tu in terms of yang team Juventus yang saya cakap tu, saya tak dapat tengok lagi sebab dia tak habis install lagi, so dia just play yang demo je. And then dari segi attacking dengan defending dia pun menarik, sistem baru digunakan. Tapi dalam game ni kita tak dapat try satu feature kan. Satu je kita dapat. Apa? Dia punya free kick. Kita tak dapat test lagi sebab dalam game ni tak ada fall. So kita main tadi pun memang corner dia pun perasan. Corner dia pun lain. Kita punya daripada sebelum ni 19 kan dia lebih tepat lah. Ni kau kena lagi tepat, kau kena lagi controller, kau kena tengok rumput boleh nampak ke. Gila gempak bhai. So secara overall ni berapa gempak kau boleh kasih rating man? Over 10. Asal aku tanya kau, aku yang mana tak tanya kau. Tak apa, kita nak konsumsi ni. So bagi aku pula, aku bagi 9 per 10 bagi dia punya grafik. Sebab dia tak real lagi, so aku bagi 9 lah. Satu bintang tak ada tu sebab Juventus ada. Tu je. Ha, itu je spoiler dia. Kalau ada dah 10 per 10. Macam mana kau tahu tak ada Juventus? Kita tak test lagi. Tak ada. Kau tengok lah nanti. Okay. So, mak tahu. So kita boleh panggil Mika, Mika mak tahu. So guys, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita nak bagi apa lagi. So Mika, teruskan yang kau punya mak tahu. Mak tahu. Okeylah. Kita jumpa dalam episod yang seterusnya dalam channel apa Azman? Kita jumpa apa? Sugar Bomb. Bye. Peace yo.